Wali Kota Palu Hadianto Rasid melakukan pertemuan dengan masyarakat Kelurahan Petowo pada Minggu 30 Mei 2021. Pertemuan yang bertempat di Gedung Serbaguna Huntara PUPR Kelurahan Petowo tersebut membahas soal hunian tetap. Hadi menawarkan sejumlah lokasi kepada masyarakat, antara lain menempati huntap di Desa Pombewe, di Kelurahan Talise, di Kelurahan Duyu, atau memilih tinggal di wilayah bagian atas Desa Ngata Baru, Kabupaten Sigi. Yang intens kita lakukan ya ke pusat. Sejatinya Hadi tidak mempermasalahkan wilayah tempat tinggal, asalkan masyarakat bisa memiliki tempat yang lebih layak. Namun demikian, dalam diskusi yang berjalan alot, masyarakat tetap bersikeras memilih untuk tetap tinggal di Kelurahan Petobo, sehingga tidak ada jalan lain kecuali dengan pembebasan lahan untuk lokasi huntap di Kelurahan Petobo. Hadi menyatakan pihaknya siap membebaskan lahan seluas 25 hektar, asalkan masyarakat melobi pemilik tanah untuk menjualnya dengan harga Rp100.000 per meter.